Ni lah dia smartphone yang berwarna hijau daripada Realme, iaitu Realme GT Neo 2 yang terbaru. Apa specialnya pasal Realme GT Neo 2 ni? Ha, kalau nak tahu lebih lanjut, anda bersama saya Fina di Direct di Media. Let's rolling. Assalamualaikum dan hai semua. Untuk review kali ini, saya nak review sikit pasal Realme GT Neo 2 yang terbaru ni lah. So, tanpa membuang masa, jom kita mula. Walaupun design dia memanggil-manggil saya untuk saya ulas, tapi saya nak start dulu dengan performance dia sebab ini adalah selling point yang paling utama untuk Realme GT Neo 2 ni. Untuk Realme GT Neo 2 kali ni, Realme dah tak guna dah MediaTek Dimensity, tapi dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 8705G. Jadi sememangnya phone ni memang sebuah phone flagship lah. So sure, mesti korang nak tengok kebolehan Realme GT Neo 2 ni kan? Ok, jap, Fina nak tunjuk dulu setting game dekat phone ni. So jom kita buka PUBG. Okay, as expected, setting dia boleh sampai extreme dan ultra HD. So memang nice lah. Cuma untuk UHD ni, dia tunjuk coming soon sebab macam biasalah phone baru ni kena tunggu update dulu and then baru boleh enable. And bagi saya memang tak ada problem pun nak main grafik setting yang tinggi macam ni. Tambahan lagi, dekat Realme GT Neo 2 ni, korang boleh gunakan GT Mode 2.0 untuk optimaskan lagi pengalaman gaming korang, iaitu dia akan memberikan massive boost kepada CPU performance dan juga touch sampling rate. Dan bila saya main game, memang tak ada masalah pun dari segi performance dan tak ada pun macam isu lagi dan memang rasa smooth je. Yelah, tambah-tambah pula Realme GT Neo 2 ni datang dengan RAM yang sangat besar, iaitu 12GB RAM. Ya, memang dah ada phone yang dah sampai 16GB RAM, 18GB RAM, tapi bagi saya 12GB RAM ni pun dah memang dah cukup besar dah. Tapi kalau korang rasa 12GB RAM tu kecil, korang boleh je expand virtual RAM sampai 7GB RAM. So 12 tambah 7 dah jadi 19 dah lah kan, tu pun dah cukup besar dah. And untuk storage dia pula, Realme GT Neo 2 ni ada 256GB storage. Dia dah tak boleh extend dah, tapi 256GB tu dah kira cukup sangat dah lah kan kalau nak simpan macam-macam. Time saya tengah-tengah main game tu, saya perasan lah Realme GT Neo 2 ni memang tak rasa panas pun, yang mana Realme ni dah upgrade dan diorang menggunakan stainless steel vapor cooling plus untuk sejukkan balik suhu panas dekat phone ni. Stainless Steel VC Cooling Plus yang sebaru-baru ni menggunakan Stainless Steel VC Plate sebesar 4129mm dalam 8 layer cooling structure dengan diamond thermal gel pada CPU. Ini untuk memastikan kawalan suhu dan kelajuan pelepasan hawa pada Realme GT Neo 2 ni adalah berkesan dan cekap. Dan Realme juga claim ini adalah vapor chamber cooling yang paling besar setakat ni dalam banyak-banyak model Realme. Yang adalah benda yang paling tarik perhatian saya sendiri pada Realme GT Neo 2 ni adalah design dia. Waktu saya buka je kotak, first impression saya, memang striking gila warna dia. Dari jauh pun dah boleh nampak dah. Korang tak percaya? Mari saya buktikan. So sekarang nampak phone ni ke nampak saya? Realme GT Neo 2 ni juga datang dengan dua warna, iaitu Neo Green yang macam saya tengah pegang sekarang ni dan juga Neo Blue. Bagi saya, design Realme GT Neo 2 ni dia luar biasa tau, lain daripada yang lain sebab salah satunya adalah warna dia. And warna hijau dia ni bagi saya dia macam warna highlighter pen yang warna hijau tu. Tapi bagi saya, saya kurang sikit lah dengan warna-warna yang macam ni sebab memang nampak striking gila dan menonjol daripada jauh. Tapi of course ada yang kat luar sana tu gemarkan warna-warna yang macam ni sebab kalau dari jauh lagi orang dah boleh agak dah korang tengah pakai phone apa. Tapi walaupun colour dia ni saya tak suka sangat, tapi finishing dia ni yang paling saya minat. Dekat bahagian belakang ni, dia ada dua jenis finishing. First yang dekat warna hijau ni adalah finishing matte, which is kalau korang pegang pun memang tak ditinggalkan langsung ke fingerprint. Yang kedua dekat bahagian dead to lip yang tulisan banyak-banyak ni dan juga Realme adalah menggunakan jenis kaca glossy finish. Tapi kalau untuk bahagian glossy finish ni, bila korang pegang, dia memang akan tinggalkan sikit lah kesan fingerprint, tapi dekat area sini je lah. Dan satu benda yang saya suka pasal design dia ni adalah untuk orang yang right-handed macam saya ni, bila korang pegang je phone ni, jari telunjuk korang auto terletak dekat bahagian glossy finish ni, yang mana dia akan jadi extra grip bila korang pegang phone ni walaupun tak pakai casing. Tapi kalau korang yang jenis left-handed tu, memang jari korang akan terletak pada matte finish ni lah. Dia grip juga, tapi kalau pegang belah kanan, dia lagi extra grip.
tapi saya tetap nak tunjuk juga dekat korang casing dia. So saya akan pakaikan casing dia yang dia dah provide dekat dalam box. So kita pasang dulu. Alright. So macam ni lah rupa dia bila dah pakai casing. Memang nampak nice je lah bagi saya, sebab saya pun tak suka sangat dengan warna dia. Tapi ni terpulang dekat korang lah nak pakai ke tak. But if korang nak show off sepenuhnya design dia ni, better tak payah pakai casing. Tapi kalau terjatuh ke, calar ke ataupun jadi apa-apa, jangan cari saya. Dan design pada kamera belakang dia ni pun mempunyai triple rear camera setup dengan kamera bump yang tidak terlalu tebal. Kamera belakang dia hadir dengan 64MP untuk main camera, 8MP untuk ultra wide camera dan 2MP untuk macro camera. Dan kamera hadapan dia pula adalah 16MP. Untuk 4 kamera dia ni tak ada apa yang menarik sangat sebab Realme GT Neo 2 ni lebih fokus kepada performance dan juga design dia. Tapi saya akan tunjuk juga sampel kamera dia macam mana, so korang tengok sendiri kualiti gambar dia. Realme GT Neo 2 ni juga menggunakan size screen yang berukuran 6.62 inch E4 AMOLED display dan ia juga menggunakan resolution Full HD Plus dan HDR10 Plus. Kalau dah pakai AMOLED dan HDR10 Plus ni, dah tentu-tentulah grafik dia puncun. Saya sendiri dah try tengok movie untuk test dia punya display, memang sangat nice, terang dan warna kontras yang dihasilkan pun memang sangat cantik. Realme GT Neo 2 ni juga dia hadir dengan 120Hz dynamic refresh rate yang mana korang sendiri boleh rasai pengalaman bila nak scrolling social media ke, browsing, multitasking dan sebagainya. Dan saya pasti banyak dah phone sekarang ni dah guna dynamic refresh rate ni sebab yang bagusnya dynamic refresh rate ni dia sendiri akan auto adjust mengikut konten tersebut dan ini dapat menjimatkan lagi penggunaan bateri. Saya recommend phone ni untuk orang yang suka tengok movie sebab Realme GT Neo 2 ni datang dengan stereo speaker dan juga dia support Dolby Atmos dan high-res audio. Bila dia ada features macam ni pada speaker, kualiti bunyi yang dihasilkan pun lebih padu dan mengasyikkan. So kalau kualiti audio dia pun padu, memang lagi layan lah kan tengok movie sampai berjam-jam. Jadi saya akan share dekat korang sikit audio dia macam mana. So kita akan buka YouTube dulu untuk test. Thank you.
Ha, so macam mana? Padukan dia punya speaker. Bila dah hanyut dalam dunia sendiri, layar movie sampai berjam-jam tu, sedar tak sedar bateri phone pun dah boleh jadi con tau. Tapi untuk Realme GT Neo tu ni, korang tak perlu risau sebab dia dah bagi 5000 mAh bateri. Dan bukan tu je, dia juga bagi 65W super dark charge. Hanya ambil masa 36 minit je tau untuk fully charge. Jadi korang dah tak perlu risau lagi pasal bateri life korang. Dengan adanya 65W ni, dapat menjimatkan lagi masa korang untuk charge phone. Jadi harga rasmi untuk Realme GT Neo tu ni adalah RM2099. Kini anda boleh pre-order sekarang model ni, dan sekiranya anda pre-order, anda akan dapat 3 exclusive free gift. Kalau anda berminat dengan model ni, anda boleh kunjungi je terus ke direct di outlet yang berdekatan ataupun layari je terus online website kami www.directd.com.my. Beli dekat directd, korang tak boleh risau, semestinya original dan lebih trusted. Pada saya, spek yang ditawarkan pada Realme GT Neo 2 ni memang dah okey sangat, dan ini menunjukkan Realme ni betul-betul nak push lebih tinggi produk diorang dalam market dengan spek yang ada pada Realme GT Neo 2 ni. Kepada peminat Realme, phone ni memang sangat berbaloi untuk anda beli, terutamanya sekali kalau anda yang kaki game tu. Jadi itu saja untuk video yang kali ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe YouTube channel DirectD Media. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!